Saya Muhammad Solihin, Anda kembali menyaksikan Jawa Tengah. Tingginya permintaan kurma saat Ramadan membuat para penjualnya kebanjiran untung. Seperti pedagang kurma di Kudus berikut ini yang bisa menjual 50 kg kurma dalam sehari. Bulan suci, para pedagang kurma di sekitar kawasan Menara Kudus, Jawa Tengah ikut menuai berkah. Dagangan mereka laris manis semanis kurma. Mayoritas adalah pedagang musiman yang baru berjualan seminggu jelang Ramadan. Ada beragam jenis kurma yang dijajakan. Per kilogram harganya mulai dari Rp35.000 hingga Rp125.000. Buat buka sama sahur lah. Kayaknya tadinya 40 mintanya, tapi saya tawar 35. Ya banyak yang jual lah. Terus? Ya pilih ya, murah. Saat Ramadan, pembeli biasanya mulai belanja sore hari jelang berbuka puasa. Pedagang kurma bisa menjual hingga 50 kg kurma per hari. Yang paling diminati adalah golden kurma. Karena laris, para penjual kurma bisa meraup untung antara Rp300.000 hingga Rp500.000 dalam sehari. Karena banyak penjual kurma, masyarakat lokal pun menamakan kawasan ini sebagai pasar kurma. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.